teman-teman, pantun rohaninya untuk hari ini. Jumat 25 Februari 2022 dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Dengan Nia di Surabaya bersama Rebe di Salatiga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat 25 Februari 2022 ini bacaan kita diambil dari Injil Markus yang mengisahkan Yesus yang pergi ke daerah Yudea dan seberang sungai Yordan. Seperti biasa, orang mulai mengerumuni dia dan Yesus mulai mengajar mereka. Datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus dan mereka bertanya apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya. Yesus menjawab, apa yang dituliskan Musa kepada kalian? Dan mereka menyatakan bahwa Musa memberi izin untuk menceraikan istri dengan menuliskan surat cerai. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, justru karena ketegaran hatimula Musa menuliskan perintah itu untukmu, sebab pada awal mulanya tidaklah demikian Allah menciptakan pria dan wanita, dan pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sejak dulu selalu bertanya-tanya, kenapa pemenangnya selalu kengnya? Pria akan tinggalkan ayah ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya. Jadi jelas bahwa persatuan suami dan istri itu sejak awal mula penciptaan dunia tidak terceraikan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu, Allah yang mempersatukan mereka. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sering kita lihat orang yang berulah, kalau ditegur tetaplah sia-sia. Apa yang sudah dipersatukan Allah janganlah diceritakan manusia. Ketika di rumah dan para murid bertanya tentang pernyataan Yesus itu, Yesus berkata kepada para murid-muridnya ini, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup di dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika seorang istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah. Masa pandemi banyak hotel yang rugi, tapi semua mencoba bertahan. Yang ceraikan istri dan menikah lagi, ia hidup dalam persinahan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil hari ini menjadi dasar bagi gereja yang mengajarkan dan mempraktekkan sifat perkawinan yang monogami dan tak terceraikan, kecuali diceraikan oleh kematian. Selama masih hidup, suami dan istri yang menikah secara bebas, secara tahu, mau dan saling mencintai, maka persatuan mereka adalah sakramen.
menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan, Allah sendiri yang mempersatukan mereka. Maka manusia tidak boleh menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Daging itu lemah, maka kalau suami dan istri itu sudah menjadi satu daging, artinya justru suami dan istri bersatu di dalam kelemahan. Ketika salah seorang itu lemah, maka pihak yang lain justru menjadikan kelemahan itu bukan untuk mengadili, untuk menghakimi, dan untuk menolak, justru menjadi kesempatan untuk semakin mempererat persatuan, untuk semakin memberikan diri, untuk semakin mengasihi secara unconditional, secara tanpa syarat, mengasihi karena Allah telah mengasihi manusia sampai sehabis-habisnya. Maka secara khusus di dalam relasi keluarga suami dan istri, masing-masing meneladani apa yang dilakukan oleh Allah sendiri, mengasihi juga sampai sehabis-habisnya. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Terima kasih, berkah dalam.